lagi ya? Kris mana ya? Hari ini kan ulang tahun aku. Wah, kira-kira mereka ingat gak ya? Mandi deh. Pakai sabun biar wangi. Maskeran biar wajah cerah. Wah. Oke deh, sekarang saatnya aku mau masak. Hari ini masak apa ya? Daging aja deh, sama sayur. Ini untuk Chris. Kalau anak-anak apa ya? Kamu gak usah masak ya. Aduh, aku terkejut tahu. Hah? Kenapa? Aku tuh bosan tahu dengan masakan kamu itu aja. Sebenarnya makanan kamu tuh gak enak tahu. Udah deh, gak usah masak ya. Aku mau makan di luar aja. Kenapa sih dia? Dia sedihnya kayak gini. Sakit hatiku. Mama kenapa nangis, Ma? Kenapa? Tuh papa kamu katanya gak usah masak karena dia bosan dengan masakan mama. Itu aja nangis. Tapi benar kata papa, bosan tahu. Iya mah, bosan mending mama gak usah masak deh. Ryan, kenapa kok ikut papa kamu juga sih? Pak, tadi semua yang kamu bilang, kamu bercanda aja kan? Aku sudah duga. Apaan sih kamu? Udah aku bilang, aku tuh gak suka dengan makanan kamu. Aku juga bosan. Dan nanti aku ajak anak-anak untuk makan di luar. Kalau kamu mau makan, ya masak aja sendiri. Kenapa sih kamu? Papa? Papa yakin rencana kita berhasil? Papa? Ya berhasil lah. Lihat aja mama kamu aja sampai nangis ya pasti berhasil. Tapi pa, aku gak tega banget lihat mama nangis dia aja gitu. Masa hari ulang tahunnya dia nangis sih? Ya kan kita surprise dia. Kamu juga setuju kan kemarin. Papa juga sebenarnya gak tega sih. Pa, aku mau nanya. Semua yang papa bilang itu emang benar papa bosan dengan makanan mama? Ya enggak lah, justru papa lebih suka makanan mama daripada makanan di luar. Lebih enak tahu. Ma, ini makanan Celine. Aku beli di luar, nah kasih dia makan. Apa? Makanan buat aku? Mana ya? Ya kan kamu bisa masak sendiri. Kamu gak dengar apa yang aku bilang tadi? Kalau kamu makan ya masak sendiri lah. Mama nggak apa-apa kok, jangan nangis dong. Iya iya. Ayo kita makan aja, ayo jangan nangis. Ini makan. Anak pintar. Aku mau nanya sesuatu, kamu nggak ingat ya hari ini hari apa? Coba dong diingat-ingat. Kamu kenapa sih dari tadi ganggu aku mulu? Aku capek tahu. Kamu lupa ya? Bukannya kamu banyak meeting hari ini? Kan kamu bilang sendiri semalam. Gimana sih? Itu bukan urusan kamu. Udah deh, capek tahu. Terserah aku mau meeting atau enggak. Bukan urusan kamu, ingat. Ya kan aku cuma nanya. Kamu gak bisa santai jawabnya. Kamu gak jadi marah-marah begini sih? Apa sih, Zan? Tau gak, kamu tuh salah, Pak. Kamu tuh bawel banget. Mending gak pergi. Pa, aku harus bicara dengan kamu. Apalagi sih? Kenapa sih kamu terus gangguin aku? Gak bisa diam aja, apa? Kenapa ya kamu berubah? Padahal itu ulang tahun aku. Kamu gak ingat. Oh, ternyata ulang tahun kamu ya hari ini. Aku baru tahu. Iya, hari ini tuh ulang tahun aku.
Kamu gak ingat? Gak ingat, soalnya banyak banget kerjaan aku di kantor. Udahlah, emang kenapa kalau kamu ulang tahun? Udahlah, kamu gak usah berharap banget. Kamu keterlaluan. Kenapa prank-nya? Ma, pakai nih, cepet. Karena kita mau pergi. Ayo cepet, buruan dipakai. Nih. Kita mau kemana? Kamu mau surprisein aku ya? Kamu mau bawa aku makan gitu? Udah deh, kepedean banget. Kita pergi tuh karena ada urusan di kantor. Iya, iya, aku pakai. Buruan. Ma, lama banget pakai baju gitu doang. Ih, cepet, nanti terlambat loh. Iya, iya. Lama banget kamu. Kamu pikir pakai bajunya mudah, susah tahu? Nggak mau tahu, ayo cepetan. Jangan dibuka ya, nutup matanya, awas saja. Kamu kenapa sih? Ini apaan ya? Sini-sini, duduk di situ ya. Sekarang buka penutup matanya ya. Iya. Hah? Mama kenapa? Mama kenapa? Aku tega banget sih tadi. Tapi kamu betul bosan dengan makanan aku. Iya, betul. Enggak lah, itu cuma bercanda doang. Aku tuh suka banget dengan makanan kamu daripada makanan orang lain. Mama kenapa? Kamu bisa ya ngeprank aku ternyata. Oh, itu ya istrinya. Bisa lah. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Yeay, sudah. Suap, suap, suap. Nih. Ayo Cio sekarang. Nih, Ma. Ini, Ma. Sekarang jeli. Bukan kue. Aduh, jangan, jangan. Ini mah hadiah aku. Wah, makasih ya, Pak, atas hadiahnya. Ini mah hadiah aku. Ini mah hadiah aku, mah. Makasih, Chelsea. Ini, Bu, hadiah saya. Makasih ya. Kepada semua tamu undangan, silakan makan ya. Oke, sekarang kita akan unboxing. Sini ada ring light. Wah, ini ring light-nya biar aku semangat ngonten ya. Lanjut, di sini ada boneka, lucu banget. Ada blush on 2, lipstick 2 juga, dan eyeshadow 2 juga, dan baju, ada topi, sepatu, celana, dan bajunya. Lanjut, ada laptop. Banyak banget ya hadiahnya. Apa itu? Itu. Ini. Ini punya mama. Wow, itu mana? Ya, ya, ini Celin. Nah. Ya, ya. Sekarang kita unboxing punya Chelsea. Wah, ada topi. Oh ya guys, kalau subscriber aku udah 100 ribu, aku bakalan giveaway merchandise, ada baju, dan beberapa barang lainnya. Ayo guys, buruan di subscribe. Terima kasih semuanya.